Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya, Pak Kumis. Nah, kali ini Pak Kumis akan kembali berbagi tips lagi mengenai cara menghilangkan uban. Bahan yang akan kita gunakan kali ini adalah kopi bubuk hitam dan minyak kemiri. Untuk kopi bubuk hitamnya, kalian boleh menggunakan merek apa saja. Dan minyak kemirinya ini banyak dijual di supermarket atau di warung-warung terdekat. Nah, kalau begitu langsung saja kita ke tahap pembuatannya. Pertama-tama kita tambahkan minyak kemiri ke dalam kopi bubuk hitam. Kita tambahkan secukupnya saja. Setelah itu, aduklah kedua bahannya hingga tercampur merata dan berbentuk pasta. Berubahnya warna rambut dari hitam ke putih atau tumbuhnya uban pada usia dini memang mengganggu penampilan. Hal itu tentu tidak diinginkan dan otomatis membuat setiap orang menjadi tidak percaya diri. Minyak kemiri ternyata sangat bagus dalam menghitamkan rambut uban. Kemiri sudah terkenal akan khasiatnya yang bagus untuk rambut. Nah, untuk cara penggunaan ramuan ini, silahkan Anda oleskan ke rambut dan kulit kepala Anda secara merata. Setelah itu, diamkan selama 1 jam, kemudian bilaslah dengan menggunakan air bersih tanpa menggunakan sampo. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, lakukanlah cara ini 3 kali dalam seminggu sampai uban di kepala Anda tidak terlihat lagi. Nah, itulah tadi cara mudah menghilangkan rambut uban dengan menggunakan kopi bubuk hitam dan minyak kemiri. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.